Soalan pertama, apa dia maksud jihad? Bagaimana untuk berjihad? Betulkah nak berjihad mesti cukup syarat? Jihad ni bahasa Arab, daripada kata al-jahdu. Al-jahdu makna bersungguh-sungguh. Di segi syarak pula atau istilah, jihad bersungguh-sungguh maknanya menegakkan Islam, bersungguh-sungguh membantu agama Allah. Bantu juga tapi tak sungguh, dia tak panggil jihad. Mana jihad bersungguh-sungguh. Neh. Adakah syarat-syarat kita nak berjihad? Syarat yang pertama, kita kena beriman, akidah yang sahih. Dan jihad macam mana? Macam-macam cara dan jalan. Mana bersungguh-sungguh tolong agama Allah dengan derma, maka dia berjihad dengan piti. Jihad agak. Sungguh-sungguh tolong agama Allah dengan berceramah, dengan mengajar orang supaya orang balik ikut agama Allah. Jihad dengan lidah. Kalau keluar berdakwah, ajak orang balik pada Islam, suruh orang semayang-semayang. Jihad dengan perkataan. Kalau perang di Palestin itu, lawang tentera Israel yang menjajah bumi umat Islam, berjihad dengan nyawa, dengan darah. Siapa yang bersungguh-sungguh dengan apa saja ditolong agama Allah, maka dia adalah mujahidin, orang yang berjuang di jalan agama. Cuma yang paling hebat, yang matinya tidak boleh dimandikan dan disemayangkan, iaitu jihad dengan berperang dengan tentera kafir laknatullah. Waktu tinggi sekali.